Pemirsa, seorang pencuri motor beraksi di sebuah masjid di Surabaya. Pelaku berpura-pura beribadah, namun justru mengambil kunci motor dari korban yang tertidur di masjid. Pelaku meninggalkan motor butut miliknya dan membawa lari motor korban. Aksi pencurian motor terjadi di Masjid Al-Mubarok di Jalan Siwalan Kerto Selatan, Surabaya. Pelaku dengan ciri-ciri menggunakan jaket hitam dan masker itu terlihat mondar-mandir di dalam masjid. Saat kemudian pelaku keluar dari masjid dan menghampiri serta menyalakan mesin motor korban. Pelaku sempat kesulitan saat menyalakan motor korban karena alarm motor sempat menyala. Dengan tenang, pelaku mendorong motor korban dan kemudian kabur. Dari aksinya itu ternyata pelaku meninggalkan motor butut miliknya yang ia bawa ke masjid. Kini motor milik pelaku sudah diamankan oleh pengurus masjid. Pelaku rupanya mengambil kunci motor korban dari saku celana saat korban tertidur di dalam masjid. Aksi tersebut baru diketahui korban saat terbangun dan mengetahui kunci motor miliknya hilang. Lalu motor korban ternyata juga hilang. Ciri-cirinya tuh orang agak gundul, terus bawa sepeda motor ini, terus dia datang dari situ, taruh situ, habis itu minum langsung masuk sebelah sini, ya perempuan langsung ke sana, ke utara, ngambil kunci, kembali lagi, langsung ya sepeda itu. Itu sebelumnya dikenal nggak pelaku itu di sini, sering kesini nggak? Kurang tahu, Pak. Kasus pencurian tersebut telah dilaporkan ke Polsek Wonocolo, Surabaya untuk ditangani. Sementara, motor protolan milik pelaku dengan nopol yang diduga palsu diamankan di halaman masjid. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews, melaporkan.